arah ini menunjukkan betul-betul nol, nggak bisa dihapus ini. Ini betul-betul nol, masya Allah. Jadi nanti masnya ini pulang bangga, oh, betul-betul saya melihat sendiri ada orang nol total, ibu rumah tangga, punya anak dua, mikirin uang, mikirin istri, mikirin anak, lu bisa baca kit? Ini jadi motivasi ini. Jadi kan motivasi Anda, motivasi teman-teman. Terima kasih, Mbak. Tapi kok lupa ya, wallahu alam. Yang penting paham. Sekali lagi, lupa tidak benar. Yang penting paham. Ulangi, Mbak. Hadirun itu yang hadir satu. Kalau hadir dua, tinggal nambahin. Ayo. Atau? Yang hadir laki-laki 10, tambahin. Atau? Hadirina gitu loh, Mbak. Kalau yang hadir perempuan 3 ke atas? Atau betul, makanya ada Pak Kiai hadirin wa hadirat. Pak Kiai pernah datang gitu, yang terhormat hadirin, nah itu di wakaf hadirin wa hadirat gitu. Mbak, paham gak Mbak? Tes terakhir langsung fiil, tes terakhir langsung fiil. Mbak, satu kali lagi, bertiga langsung semuanya. Muslim, isim fi'il atau huruf? Dari mana tahu isim? Ada mu, terlalu lama enggak mas pusing nanti, Pak. Mu, mabni atau mu'rab? Mu'rab, dari mana tahu kok mu'rab? Tidak ada di 50. Masukkan mu'rab, masuk kategori mana? Bener, Pak, jangan pusing. Mufrad karena tidak ada gitu-gitu, artinya muslim satu. Coba bahasa Arabkan muslim dua, tambah ya yuk. Atau nah 100, tiga ke atas laki-laki atau perempuan banyak atau ada nggak di sini kumpulan muslimat? Itu ada laki-lakinya nggak? Enggak ada, kalau ada banci, Mbak. Kosok kumpulan muslimat, ada muslimat itu perempuan semua, Mbak. Kok kalau muslimin laki-laki semua. Ada muslimat kalau laki-laki ya satu, namanya ya banci, bencong itu. Paham ini, Mbak? Cukup paham ini? Nomor 5 dan 9 tidak penting. Itu praktek dalam baca kitab. Anda menguasai ini sudah menguasai isim 80% di dunia. Kurang 20%. Berarti sudah lumayan. Langsung fi'il, habis fi'il baca kit, berani nggak terus? Start ini pusing nggak? Tanyakan dulu, santai aja, hari ini hari santai. Karena 3 hari, kalau 2 hari saya nggak mau, Mbak. Ngurusin jenengan nanti malah kasihan yang lain. Tapi karena 3 hari biarlah Anda sebagai motivasi aja, motivator teman-teman. Start ini gimana? Istirahat dulu 1/4 jam atau langsung main? Nggak? Duhur jam berapa? Jam 1. Duhur jam? Setengah jam lagi. Setengah jam lagi. Atau setengah jam lagi duhur? Langsung tambah fi'il sampai duhur, Pak, ya, secukupnya. Nanti langsung, nanti berarti fi'il habis asar, asar selesai fi'il, langsung habis asar pendalaman isi fi'il, besok pagi baca kitab. Ngeri nggak, Pak? Tenang saja, baca kitab cukup 1 hari. Ya. Berani sudah ini, bismillahirrahmanirrahim, masukkan tuh, tak ada, tak ya Allah, masukkan saya Allah, isim, tak gitu, udah ada, bismillahirrahmanirrahim, masuk gitu loh, bahwa, ayo langsung ke fi'il, sampai duhur, dah, buka bukunya fi'il halaman 10, ini sudah ada berapa jam tadi Ustaz? 2 jam, kurang, 2 jam, kalau ini jelas gak pusing, bertiga Mbak, jenengan ini hampir 2 jam, pusing gak? Waduh kok pusing. Saya penting paham, tapi paham ya. Ini kalau pusing ditambah enggak materinya fi'il atau istirahat? Enggak apa-apa. Yang penting paham. Sekali lagi pusing Anda karena banyak materi yang nol gitu loh. Jadi saya enggak menyalahkan Anda pusing itu loh. Yang penting paham. Paham ini, ayo pindah ke fi'il. Mantap, jadi 1 hari baca kitab nanti udah. Buka fi'il halaman 10. 11, buka halaman 11.
Mbak Lia masih kerja? Ibu rumah tangga ya. Jangan pusing kalau ibu rumah tangga. Ini kan masih kerja. Artinya beliau masih ngajar, mikir anak didik, masih kerja Bu ya. Ya. Jadi kan kalau ini pernah belajar enggak apa-apa. Pokoknya Bu Reni sama anu, kalau Bu Lia gampang lah. Ada suaminya katanya gitu loh. Tapi tanggung jawab gitu loh. Bisa itu. Kalau bisa coba tak mencoba itu aja. Mencoba itu nanti kalau enggak enak ya nulis di sini aja sambil duduk. Coba aja eksperimen Ustaz, coba. Wah mantap itu dah. Tak nanti dulu saya tak nulis ini dulu, nanti praktiknya dengan situ nanti. Mantap sudah. Ini sejarah saya enggak pernah namanya apa tuh namanya Ustaz? Tak apa namanya itu? Stilus apa? Stilus. Stilus ya. Stilus artinya apa? Pen. Oh, pen sama stilus. Oh gitu ya. Enggak pernah ya ini. Dah biarin. Dah bismillahirrahmanirrahim. Buka halaman apa? 10, ada 11 sudah fiil. Tak tulis, langsung hafalkan Pak, ini mantap ini, nanti praktiknya di stilus nanti. Fiil ada 3. Ada namanya fiil madhi, istilah Pak. Ada namanya fiil mudhari. Ada namanya fiil amar. Amar itu perintah. Dah. Langsung Pak hafalkan, 1 menit Pak. Mari ini. Fiil ada 3. Fiil apa? Mudhari amar. Dah, hafal. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Fiil mandi ada 3. 3 bentuk. Apa itu? Fa'ala di fathah semua. 2. Fa'ila fathah kasra fathah. 3. Fa'ula fathah dhammah fathah. Ulangi, Pak. Fiil mandi ada 3 bentuk yaitu fa'ala, fa'ila, fa'ula. Mbak, artinya begini Mbak, saya bilang khusus Ustadz sekali lagi, jangan Anda menerangkan pada murid bahwasannya fi'il itu ada 2, mujarrad dan mazid. Mujarrad yaitu ada yang sulasi, rubai, khumasi, sudasi. Pusing murid itu. Yang namanya rubai, khumasi, sudasi itu di dunia hanya 0,0001%. Ngapain memusingkan murid? Dakhroja, rubai, pusing, enggak penting itu, hanya 0,1%. Yang penting 3, artinya begini Mbak, daripada Anda pusing. Tulisan Arab, kata kerja, mesti 3 huruf Mbak, pegang dulu. Duduk, itu namanya kata dasar. Bahasa Arabnya sulasi, enggak penting. 3 huruf contoh, duduk, jalasa, memukul, doroba, menolong, nah, miliaran triliun. Saya ulangi, tulisan Arab 99,9% adalah 3 huruf. Paham ini? Namanya fi'il. Fi'il itu kata kerja. Mbak, saya tulis fi'il. Fi'il berarti kata kerja. Makanya ada istilah, Mbak. Ada istilah. Fa'ala ini namanya fa' fi'il. Paham? Ini namanya ain fi'il. Ini namanya, saya contohkan yang fa'ala yang dicontoh gini. Nasoro ini di fathah semua sama dengan fa'ala. Khasiba sama dengan fa'ila. Khasuna sama dengan fa'ula. Ini Mbak istilahnya istilah. Nasoro non namanya fa'fi'il. Sot namanya ain. Istilah saja istilah. Paham ya? Coba Mbak Kha namanya sin namanya ain fi'il, nun namanya istilah saja istilah, paham? Walhasil ada 3 huruf. Nah, Mbak, kalau ada tulisan Arab 3 huruf, kok di fathah semua itu namanya madhi. Atau fathah kasrah fathah itu mesti madhi. Atau fathah dhamma fathah itu mesti madhi. Paham? Hanya 3 harokatnya. Dah, contoh
Nun sotro, saya tulis, saya buka di kamus namanya menolong. Hak sinba, saya tulis, saya buka di kamus namanya hitung, muhasabah, menghitung. Hak sinun artinya bagus. Mbak, bertiga langsung ini bertiga aja, yang lain tidak penting. Mbak, bertiga, Mbak. Fi'il mandinya nolong apa, Mbak? Ulang, lihat. Fi'il mandinya menolong apa, Mbak? Menolong, loh. Sudah satu Allahu Akbar. Fi'il mandinya menolong apa, Mbak? Nasoro gitu loh. Masa gak bisa jawab, ulangin yang ketiga. Ini pertanyaan saya penting, mengandung tujuan itu loh, Pak. Mohon maaf, mengandung tujuh, ulangi. Fi'il mandinya menghitung apa, Mbak? Fi'il mandinya bagus apa, Mbak? Coba, Mbak, fi'il mandi itu apa harokatnya tadi? Fathah semua, fathah kasroh fathah, fathah do. Yang berubah-ubah yang mana, Mbak? Yang tengah namanya ain fi'il. Ada yang di fathah, ada yang di kasroh, ada yang di idom. Nah, pertanyaannya, Mbak, saya ulangi, Mbak. Menolong fi'il mandinya apa, Mbak? Menolong. Fi'il mandinya apa? Ini loh, nasoro, masa pusing? Ulang. Ini saya khawatir, jadi saya khawatir kalau ada pusing gitu loh. Ulang. Mbak, menolong fi'il mandinya apa, Mbak? Coba, Mbak, menolong itu nasoro. Andai kata saya ikut yang kedua, saya harokati nasiro atau nasuro, boleh nggak? Kira-kira. Tidak boleh, Mbak, tidak boleh. Jawabnya tidak boleh. Menolong wajib difat. Tidak boleh dikasroh, tidak boleh didum. Contoh-contoh. Menghitung, bacanya apa, Mbak? Bolehkah dibaca kasubah atau kasabah? Tidak boleh. Bagus fi'il madinya apa, Mbak? Wajib dibaca kasurah, tidak boleh khasana, tidak boleh khasina, tidak boleh. Kalau di fathah malah isim nanti, Mbak, bukan fi'il. Namanya isim masdar. Nanti saya ulangi, wajib didum. Pertanyaannya, Pak, mengapa, Pak, kalau nasoro kok di fathah, kok tidak boleh kasroh, boleh domah? Menghitung wajib di kasroh, bagus wajib didum. Mah, Anda minta jawabannya enggak kira-kira, Mbak? Betul? Jangan pusing loh, saya terangkan loh. Betul? Berani? Mengapa nasoro kok di fathah tidak boleh di kasroh? Mengapa menghitung kok di kasroh? Mengapa bagus kok di domah? Jawab. Siapa ya? Jawabnya adalah besok. Apa, Pak? Besok. Jangan sekarang, pusing nanti deh. Itu kelas pengarah, tapi tolong diingatkan saya besok, harus bisa. Panjenengan pulang harus bisa. Saya terangkan nanti. Dah. Jawabannya apa, Pak? Contoh-contoh tadi. Ada jim lam sin, Pak. Jim lam sin. Awas, mesti panjenengan pernah jawab. Tolong jawab khusus Mbak Rahmaja. Jim lan sin, fi'il mandinya apa, Mbak? Jalasa. Awas, ini Mbak Rahman jawab, jalasa. Mbak, mengapa kamu fathah, Mbak? Allah. Memang seperti itu. Salah. Mesti ada jawabannya. Tidak mungkin. Tadi loh. Jawabannya apa? Besok aja. Jangan mikir sekarang. Mesti ada jawabannya. Saya nanti yang menjawab. Tenang saja. Tapi kelas pengarang, Mbak, itu, Mbak. Tapi tidak apa-apa, tiga hari nanti hari. Tiga hari itu kelasnya pengarang, nggak main-main. Berarti saya bilang tiga hari sama dengan 4 tahun, subhanallah, nggak main-main. Dah paham ini? Paham ya, Mbak, ya? Dah. Berarti jawabannya apa tadi? Perubahan tengah pada fi'il mandi jawabannya besok. Sekarang ini sangat penting, Pak. Sangat penting sekali. Tolong ditulis. Ini sangat penting. Berarti besok pagi harus hafal. Tulis, Mbak, di sini, Mbak. Bukunya langsung ditulis. Ikuti saya. Kisi-kisi fi'il. Kisi-kisi. Isi, ya. Cara mengisi. Isi. Satu. Bentuknya madhi. Apa jawabannya, Mbak? Ada tiga, yaitu apa tadi? Fa'ala. Kok fa'alu? Fa'ala, fa'ila. Nah, itu jawabannya. Paham ini? Kisi-kisi yang kedua. Perubahan ain madi. Ainnya madi dirubah-rubah, bisa fathah, bisa kasrah, bisa dom. Apa jawabannya, Mbak?
apa? Besok itu aja pusing. Kisi-kisi yang kedua, perubahan ain madi fa'ala fa'ila fa'ula adalah besok. Paham ini sudah masuk? Dah. Sekarang yang ketiga. Bentuknya mudhari'. Hal sama itu sudah terjawab. Bentuknya mudhari' berarti sudah di halaman, halaman 11 sama. Sudah? Enggak saya tulis. Coba lihat halaman 11. Bentuknya mudhari' saya tulis. Bentuknya mudhari' ada 3. 1 2 3. Yaf'alu, yaf'ilu, terus yaf'ulu. Dah, bentuknya Mbak tulis berarti jawab. Tadi bentuknya mandi kan fa'ala, fa'ila, fa'ula. Bentuknya mundur apa? Yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Paham ini? Dah. Sekarang kisi-kisi yang keempat. Cara membuat mudhari. Hal 13. Tulis cara membuat fi'il mudhari hal 13. Dah, sekalian Mbak. Mbak halaman ini, halaman 11 ini. Mudhari ditulis hal 13. Enggak yang atas ini. Nah, itu. Nah, kecil hal 13. Mudhari-nya Mbak. Hal 13 yang itu. Dah, sekarang buka halaman 13. Dah. Yang namanya fi'il amar mesti kejadiannya pasti dari mudhari'. Itu kaidah. Fi'il mudhari' kejadiannya mesti dari mandi. Jadi ini adalah asal. Mandi itu asal. Kalau pernah mondok itu ada khilaf antara Basrah dan Kufah. Ada yang mengatakan yang asli mandi, ada yang mengatakan yang asli itu adalah isim, tidak penting. Itu kelas pengarang. Walhasil, Pak, fi'il mandi itu dasar asli. Fi'il mudhari' membuatnya dari mandi. Fi'il amar nanti membuatnya dari mudhari'. Sudah masuk, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya dalami. Coba lihat cara membuat fi'il mudhari'. Bacakan saya, Pak, halaman 13. Cara membuat fi'il mudhari' yaitu fi'il mandi awalnya didahului salah satu dari huruf mudhari'ah namanya anita atau ana, itu terserah Anda tadi milih apa tadi. Anita aja. Jadi yang namanya fi'il mudhari' yaitu fi'il mandi awalnya didahului salah satu dari huruf mudhari'ah anit. Anda coba lihat anita, Mbak. Artinya, Mbak, ya di depan hanya contoh, Mbak. Bisa yaf'alu, naf'alu, taf'alu, af'alu, boleh. Ya hanya contoh. Bisa yaf'ilu, naf'ilu, taf'ilu, af'ilu, boleh. Ya hanya contoh. Yaf'ulu, naf'ulu, taf'ulu, af'ulu. Paham gak ini, Mbak? Depannya boleh, pokoknya di antara empat. Paham ini? Sudah masuk ya? Jadi cara membuat fi'il mudhari' itu gimana? Fi'il mandi awalnya didahului salah satu dari huruf mudhari'ah anita. Paham? Sekarang kisi-kisi yang kelima. Kegunaan anita adalah, tulis sekalian enggak apa-apa. Kegunaan anita adalah untuk mengetahui pelakunya. Sekarang ditulis. Gunanya anita adalah untuk mengetahui pelakunya. Sudah tulis saya di sini hal 13. Coba lihat halaman 13 tadi. Sudah cukup halaman 13 tadi. Sudah saya tulis di situ. Anita berarti anita untuk apa? Pelakunya coba. Kalau ham ya pelakunya adalah saya, Pak. Bahasa saya itu bahasa Arabnya ana. Makanya ini adalah simbol. Kalau dalam fisika apa namanya? Mbak, simbol. H2O. H itu simbol dari hidrogen, O simbol dari oksigen, contohnya gitu. Paham ini? Ana diambil hamzahnya sebagai simbol. Berarti ana artinya saya. Jadi kalau ada fi'il mudhari' pada depannya ada hamzah, berarti artinya pelakunya siapa? Saya. Kalau depannya kok nun, berarti pelakunya adalah kita. Makanya kita bahasa Arabnya adalah nahnu, saya ambil nunnya sebagai simbol. H2O. Yang jurusan fisika ada enggak ini? Enggak ada.
biasanya anak-anak saya tes, anak-anak itu saya tes. Coba Bu jenengan nanti kasih aja sedikit aja, sedikit aja yang bahasa Inggris enggak apa-apa. Ini ada gelas, gelas kaca, Pak. Saya kasih es, es batu. Saya kasih air. Saya tutup rapat, jrit. Rapat. Lama-lama, Mbak, keluar namanya apa ini, Mbak? Keluar apa namanya ini? Waduh, rapat ini, rapat sekali. Embun. Embun itu timbulnya dari mana, Mbak? Dari dalam. Bocor namanya, Mbak. Mencair, terus embun. Padahal tertutup rapat, nggak bisa mengembun, nggak bisa. Tertutup rapat, tapi tetap ada airnya, tetap ada. Walaupun rapat, angin-angin nggak ada yang masuk. Rapat, sampai dilas. Mosok dari mana terusan? Itu fisika, nggak penting lah, nanti aja. Yang penting, Mbak, ulangi, Mbak. Kalau Anita itu hamzah menunjukkan saya, kalau Nun menunjukkan kita, dah. Kalau ya itu saya tulis itu untuk menunjukkan siapa? Laki-laki 1 2 3 ke atas, khusus laki-laki yang goib-goib itu tidak diajak bicara. Dah. Kalau tak ini bebas, kalau tak itu untuk laki-laki 1 2 tapi khusus yang had yang hadir diajak bicara atau perempuan baik hadir atau tidak. Baik hadir atau tidak, contoh gini, Mbak. Baik hadir atau contoh, Mbak. Saya contohkan Z, contohnya saja saya bilang. Saya contohkan aja. Fatimah itu perempuan, Mbak. Fatimah pergi, saya tulis pergi itu zahaba. Pergi itu zahaba. Saya buat Fatimah nadhabu, saya kasih nun. Itu betul enggak, Mbak? Tapi kalau ini terlalu lama jangan. Ini sekilas aja biar ini contoh untuk jenengan nanti. Kalau jenengan pasti paham. Salah, Pak. Karena Fatimah itu adalah tidak diajak, perempuan yang tidak diajak bicara, berarti goib-goib menggunakan tak gitu, Pak. Salah nun. Paham ini? Coba bahasa Arabnya. Saya pergi. Saya tulis ana nadhabu. Boleh enggak, Pak? Enggak boleh. Harusnya at ana adzabu kasih hamzah. Itu paham enggak ini? Teman-teman, apakah kita semua akan jadi pergi? Hal itu apakah? Hal nahnu, apakah kita semua jadi pergi? Hal nahnu yadhhabu ila Jawa? Boleh enggak, Pak? Kita semua pergi. Ya, boleh enggak? Tidak boleh. Harusnya apa? Tidak penting ini, tidak penting. Yang penting ada sedikit paham aja. Dah, ulangi, Mbak, gunanya apa, Anita? Untuk mengetahui pelakunya. Kalau hamzah pelakunya, tidak usah ditulis, kan ada bukunya tadi, lalu 13. Saya. Kalau non pelakunya, kita. Kalau ya pelakunya, laki-laki yang goib, tidak diajak bicara. Kalau tak, bebas malahan. Laki-laki, nah, untuk ustadz yang lain, ada enggak ada perempuan yang menggunakan ya? Ada. Apal enggak coba? ulangi. Ayo bersama-sama. Yansuru, terus perempuan. Tansuroni. Menggunakan apa itu? Mengapa? Besok. Dah. Itu kelas pengarang, Pak. Jangan mikir, Pak, itu. Itu kelas besok, pokoknya hari terakhir itu kelas pengarang. Pokoknya Anda seorang kiai pulang insya Allah. Canggih sudah. Dah, paham ini, Pak? Sekarang kisi-kisi. Dulu jam berapa, Ustaz? Jam setengah satu. Sudah, jangan dihapus dulu. Istirahat. Ya. Istirahat, kita sholat setengah satu, maksudnya ada berapa? Berani setengah dua. Biasanya kalau di Jawa saya istirahat satu setengah jam, tidur, saya suruh tidur, tidak boleh main-main, harus tidur. Kalau memang nggak tidur lebih baik langsung jam setengah dua main, tidak apa-apa. Tidur nggak? Tidur siang? Nggak pernah, tapi nggak pusing ya. Terima kasih, canggih ini ya. Boleh, aku canggih dah. Cerdas sekali. Putarannya berapa?
Oh baru satu makanya belum lupa, ini kan dua sudah. Kita tutup alhamdulillah bersama-sama. Semoga Allah meridhai. Jangan dihapus ini. Kita teruskan. Selesai fi'il subhanallah berarti nanti asar baca kitab. Ngeri gak Pak Indah? Dah, kita alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Ustaz, sepakatnya jam berapa kita ikut? Yang penting gak pusing gitu loh. Jadi setengah dua. Jadi mungkin setelah ini kita beri sholat berjamaah dulu di samping kiri ada musola. Di sana juga ada musola, cuma biasanya lebih besar biasanya buat peserta latihan lebih enak sih dari sebelah sini musolanya. Nanti setelah itu kita makan siang dulu di sini. Kalau ada yang mau pulang silahkan, tapi kayaknya yang menginap juga silahkan karena di sini ada kamar banyak dan daripada pulang balik kalau misalnya mau per orangnya cuma 30.000 per minggu dan juga kami AC ya mengati lah pak, mengati hotel mengati lah kalau dia bilang itu mungkin selanjutnya ini di Solo katanya mungkin setelah ini saya tadi belum sempat nge-print absen, mungkin saya absen tadi ya Setmolana Setmolana Trijani terus Ustaz Ahmad Hasan Bin terus Ustaz Muhammad Amir Hamzah.